Jahit. Jadi dia guna apa? Rezeki hari ni ya berada di The Jongke, Kelola ya, kepunyaan sahabat Bos Mizi. Ni sangkar dia ni. Ada 20 lebih sangkar, belakang pun tengah tambah lagi tu. Inilah keadaannya. Merasai pengalaman. Melihat bagaimana ikan patin ya, ikan talapia dan pelbagai jenis lagi lah diternak secara sangkar di dalam Sungai Pahang. Nampak memang best, nampak apa memang sedap, tapi cabarannya sangat besar ya. Arus sungai naik tak tentu hala, kelajuannya ya, hentaman balak hanyut dan macam-macam lagi lah dicuri ya. Banyak-banyak faktor lah. So kalau beli ikan tu mahal sikit, harga tu jangan tawar lah. Memang sepatutnya lah tu. Itulah harganya. Alhamdulillah ya, rezeki kami hari ni dapat ikan umbut-umbut grade A ya. Saiz 2 kilo lebih ke atas ni. Tu dia. Tu Cik Gozo tu. Saya ni tak puas hati. Dia dapat tulang ke ni? Ni sahabat ya, tuan dia Toke Mizi. Ni siapa tak kenal ni? Abang boleh Toke Mizi. Datuk Asrul. Alhamdulillah, alhamdulillah rezeki ya. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Ini dia ya. Bila lepas banjir ni, mungkus mudik. Inilah dia, mungkus. Panggil mungkus inilah. Siapa tak kenal mungkus. Mungkus ni terdiri daripada ikan kecil-kecil lah. Anak-anak ikan, ikan sika, ikan seluar, riu, lemeh, batulu, badar, badar nyua. Tikik batar. Tikik batar. Itulah dia. Jangan tak tahu ikan mungkus tu benda. Macam-macam. Tapi yang ini bukan ikan mungkus. Ini bapak bau. Kalau tengok di atas itu. Itu pun masuk mungkus. Kalau tengok di atas itu dah gaya kelulang. Tapi bila tengok ekor. Ini kelulang. Kelulang. Ekor merah ke kelulang ni? Kelulang. Ini kelulang ni. Bawang batu, bawang kelulang. Itu dia, sahabat sedang menjatuhkan jaring. Putuh. Tu berbelik lah tu, tak bela siap-siap. Makan modal. Ni dia. Ni jala sepanjang berapa kaki ni? 14? 12? 16. 16 kaki. Kita ni jala kat jaya. Tangan kita ni. Ini kasar dia punya ni. Ayolah, ini kasar. Ni Bos Mizi ya. Ni bukan kaleng-kaleng ni. Nampak je gitu ni kontraktor besarkan tok ni, tuan-tuan. Ini Cikgu Saidi. Cikgu Saidi dia baru nak belajar. Dia nama coban dulu dia tak tahu lagi. Bukan baru nak belajar, nak tengah mengajar situ dia. Sana ada satu grup sedang menangis ikan belajar. Tengah mengajar. Tengah mengajar. Tak ada yang menangis. Masih lagi under construction ya. Tambah lagi. Tambah lagi sangkar. Tambah sangkar. Kita bergerak menuju ke port ya. Untuk menjala. Itu dia. Itu portnya. Tadi banyak ke dia dapat tadi. Dia memancing ni. Ni ada batu nampak tu. Kena gerak patin buah. Nampak ni semua. Ini port ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kemar molek sebuah hubung tangan. Tu nampak dah mengecok. Minjak awak tak main takraw lah baru hidup kan. Jala sedang dikarau. Alamak,
Tak ada rasa kedegu. Tak ada denyut. Okey, itu dia tebar yang pertama, kosong. Tak apa, tak apa, kita cuba lagi. Jangan lemah. Okey, kita tengok kita busy kita. Tebaran yang kedua. Fuh, buka molek. Harap ada isi, harap ada isi buat semangat. Bila toke apa ni? Yang kuah pun tak apa. Pizza nak do melihat ni. Hai? Ada pula dah mahu orang menengok. Pula dah amboi dia kata. Dia tebaran yang kedua. Cikgu napi kita. Masih belum ada hasil, tak apa. Ketiga, bismillah. Hasil tebaran dia cantik pot ni ya, kawasan berbatu. Ni memang pot ikan sungai lah. Masih kosong. Okey, tebaran yang keempat. Kembang elok. Memang mantap lah. Kalau kawan tak tahu ke mana lah jala. Ini GPK Asdi mana sini? Kalau tak ada Asdi. Asdi, Asdi Sungai Tekah. Sungai Tekah. Tengah utara, tengah utara. Kita sambil-sambil ni melayan. Asdi tak gemar pakai ke sungai. Alamak. Buat kain gabar dia tak minat pakai ke sungai ni gabar. Tak ada lagi ni. Okey. Oh, kembang buka molek. Payung. Dalam. Sini dalam. 30 kaki ya. No abzan, apa tengok? Duduk. Duduk situ. Dia duduk noh. Dia pun duduk dah. Tengok juga lah kita. Ha, terima kasihlah. No abzan Abdullah. Ha, ada isi. Ada isi. Bismillahirrahmanirrahim. Adisi, adisi, adisi. Karau gulung, karau gulung. Karau gulung, karau gulung. Itu dia. Wow! Alhamdulillah. Bapak bersabas. Alhamdulillah. Oh, umbut-umbut. Umbut-umbut A. Umbut-umbut A. Bukan hak ni yang kita makan. Itu dia tebaran ke-25. Saudara Raimi kita, Raimi Ismail kita. Kita bukan live takro hari ni, kita live di Sungai Pahang. Okay, menjala bersama saudara Amizi. Okay. Ini bapak memerang sungai. Di darat dan di air ini. Bagi orang yang berwajib lah. Kontraktor sungai. Kontraktor sungai, air. Cikgu Din Tahir pun tengok juga lah. Oh. Alhamdulillah Cikgu Din kita. Kami niaga tengok. Tengok ke kepuk tu. Mas terusnya ada isi, ada isi insyaAllah. Gulung tu, karawan gulung. Ada denyutan tadi nampak. Okey, ada nampak tu. Oh, itu dia. Umbut-umbut, tapi kecil sikit daripada tadi. Lucu eh, lucu. Dia lah tu tadi, apa denyut ni? Itu dia ya. Yang ketiga, ekor yang ketiga. Itu dia tebaran yang ke-26. Bulat elok lagi. Memang mantap lah. Buat YouTube ni. Tengok ada denyut, tak ada denyut. Ada rasa, tak ada rasa. Sebab tadi dia buat dan Aceh tu taruh Aceh? Cetimbah? Sorry tak ada ke tempat kanya 2 kilo lebih. Itu dia. Sekilo 8. Sebab kenapa dia bergerak. Sekilo 8. Umbut-umbut Sekilo 8. Hello. Sekilo 8. Jangan dah jumpa ya. So ni itu dia. Sempat juga menyauk yang dalam sangka.
Sahabat nak bodek, sahabat nak bodek mak mentua. Itu dia. Saiz sedar-sedar 800 gram sekilo eh. Saiz 800 gram ke sekilo. Ini yang mampu. RM18 saja. Orang lain dah jual 20 tapi Boh Mizi jual 18 lagi. Blessing, blessing. Memang mantap. Nak bodek siapa tadi? Bodek mampu eh.